Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Karena Allah berfirman dalam kitabnya, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Dan dia telah berjanji dengan janji yang benar bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada-Nya, dan ini penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepada-Nya dan dibalas satu kali salam itu dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji Allah Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang alim bisa membuat 1000 mujahid untuk berperang dan bersabar. Dan satu orang alim bisa membuat 1000 bahkan jutaan orang-orang miskin bersabar. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita, ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga atau haus, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Karena ilmu ini akan mengawasi kita dan mengatakan makanan ini, minuman itu, tempat tidur ini yang boleh kamu nikmati dan ini yang tidak boleh. Oleh karena itu sekali lagi, belajar ilmu agama adalah kewajiban. Setiap orang di antara kita wajib menerapkan sebuah simbol dalam hidupnya keseharian. Tidak ada hari tanpa ilmu. Tidak ada hari tanpa ilmu. Dan ada hadis yang mulia selalu saya ulangi hampir di setiap pertemuan kita. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit, bintang-bintang, segala macam, malam dan siang pergantian ini, itu semuanya, bahkan seluruh penghuni bumi, termasuk semut yang ada di lubangnya, dan ikan paus yang ada, ikan besar yang ada di lautan, memohon ampun kepada para pengajar kebaikan. Maka ini sebuah keutamaan yang harus menjadi target kita. Bagaimana kita terus belajar, dan tidak ada kata cukup untuk ilmu. Kata ulama, ilmu agama ini kalau kau serahkan seluruh umurmu, maka dia hanya memberikan kau setengah darinya. Jadi kalau tiap hari kita belajar pun, sampai kita meninggal, itu kita baru faham setengah agama ini. Karena luasnya ilmu dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Dan pernah saya ceritakan Abu Yusuf rahimahullah, salah satu murid utamanya Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah adalah salah satu dari 4 imam madhab. Ya, Abu Hanifah sesaman sama Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i dan ada Imam Ahmad. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, orang yang sangat luar biasa ilmunya, luas sekali dan terkenal, ya, sampai dia meneruskan setelah gurunya meninggal. Di akhir hidupnya pada saat dia lagi sakit keras, ada seseorang yang datang rupanya sekian tahun yang lalu, dia pernah berdebat dengan orang itu tentang sebuah atau salah satu cabang bahasan di dalam hukum warisan dalam Islam tentang kakek yang tidak jelas apakah itu akan dapat warisan atau tidak, ya. Maka pada saat itu Abu Yusuf merasa punya argumen, temannya juga punya argumen. Ternyata ya, setelah berpisah, karena zaman dulu tidak ada media kayak kita sekarang bisa telepon-teleponan, ya, orang susah kalau sudah safar ke satu tempat tidak tahu di mana tinggalnya. Mau cari tahu susah sekali. Perjalanan kadang-kadang dari satu kota ke kota itu atau satu negara ke negara itu bisa berbulan-bulan baru sampai ke sana. Bahkan mungkin bisa tahunan dengan transit-transitnya. Ya, belum lagi berbahaya di tengah jalan, ada perampok-perampok jalanan. Maka sebelum meninggal, Abu Yusuf lagi sakit keras rahimahullah. Datang temannya yang dia berdebat beberapa tahun yang lalu itu. Dan Abu Yusuf begitu berbicara sama temannya, tahu kalau temannya benar. Dia ingin sekali mendengar argumentasinya kembali supaya dia hafal. Maka di akhir hidupnya, umurnya sudah 80 tahunan, di atas ranjang, rupanya temannya itu dengar kalau Abu Yusuf sakit. Sampai berita ke dia, datanglah temannya itu. Begitu dilihat oleh Abu Yusuf, dia senyum lebar lalu mengatakan, selamat datang wahai saudaraku, sudah sekian tahun saya cari kamu. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, kita pernah berdebat soal jaddul fasid. Kakek yang masih belum jelas nih dapat warisan atau tidak.
saya setelah berpisah waktu itu, saya sadar kalau kamu yang benar. Maka saya mau sekarang kau ajarkan kepada saya argumentasimu itu. Di atas ranjang sudah mau mati. Gitu. Maka kata temannya, Anda sudah sakit parah. Perbanyak la ilaha illallah. Dia mengatakan, sudah, saya sudah ucapkan la ilaha illallah. Demi Allah saya meninggal dalam kondisi tahu ilmu itu, lebih saya suka daripada saya meninggal, saya tidak tahu ilmu itu. Maka temannya mulai sampaikan, ini ayatnya, ini hadisnya, ini dalilnya. Setelah dia hafal, subhanallah kata temannya, begitu dia sudah selesai hafal argumentasi saya pamit keluar, pasti di depan pintu, keluarganya menangis. Udah meninggal Abu Yusuf. Jadi sampai di akhir hidupnya pun, tetap mau belajar. Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi penulis Riyadus Salihin, ya, dan banyak buku-buku beliau, itu satu hari bisa belajar dari 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang belajar setiap Jumat sebulan dua kali begini bedah kitab ini, beliau itu satu hari 13 kitab di 13 guru. Jadi bisa cabang hadis, tafsir, ya, Al-Qur'an sama Al-Qur'annya dengan ulumul Qur'annya dengan hadis dengan ulumul hadisnya, semuanya dipelajari, fikih, ya, sejarah, dibedah semuanya 13 kitab di 13 guru. Saya hitung-hitung kalau seandainya satu guru satu jam saja itu berarti 13 jam habis untuk belajar. Saking cintanya sama ilmu, sampai-sampai beliau kalau malam pegang buku sambil tidurnya berdiri. Ya. Itu Imam Nawawi. Beliau taruh kakinya satu ke tembok, satu berdiri sambil pegang buku. Tidur dia. Kalau begitu dia bangun baca buku langsung. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, saking cintanya sama ilmu, sampai pernah satu waktu dia ketinggalan sholat malam. Jadi satu waktu dia datangi gurunya Imam Syafi'i, kemudian anaknya Imam Syafi'i ini dengar kalau ini muridnya ayahnya, ya, ya. Dan ini terkenal orang saleh Imam Ahmad ini. Rupanya anaknya Imam Syafi'i ini melihat tamunya, ditelusuri tamu ini Imam Ahmad ini. Maka dia temukan ada tiga hal yang terjadi, yang dia tanya ayahnya pagi-pagi. Dia bilang, ayah, menurut Anda, murid Anda atau tamu Anda ini orang saleh. Tapi saya menemukan tiga pelanggaran agama yang dia lakukan. Dari mana Anda bisa mengatakan dia soleh? Kata Imam Syafi'i kepada anaknya, apa pelanggaran yang kamu lihat? Yang pertama, dia tadi malam makan banyak sekali. Ya. Dan Anda melarang saya makan banyak. Gitu kan? Yang kedua, dia tidak sholat tahajud. Saya tidur di sebelahnya, enggak sholat tahajud. Kalau orang awam enggak sholat tahajud masuk akal, tapi kalau orang yang faham, enggak mungkin enggak sholat tahajud. Itu udah jadwal harian dia. Enggak mungkin, mustahil dia enggak sholat gitu. Walaupun bangun cuma dua rakaat, pokoknya dia sholat malam. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat, pernah kelewatan malam, beliau lakukan 12 rakaat sholat malam itu sebelum duha. Sebagai gantinya, tapi orang yang rutin mengerjakannya. Jadi dia tidak sholat malam semalam suntuk. Kalau orang awam enggak ada masalah. Terus yang ketiga, dia tidak uduk pada saat sholat subuh. Dia enggak uduk. Uduk kan bagian daripada kewajiban. Enggak sah sholatnya. Maka Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Panggil, setelah dipanggil lalu dikatakan, anakku ini punya hajat dengan kamu. Ya. Ada sesuatu yang mengganjal bagi dia. Biarkan dia tanyakan langsung. Maka dia bilang, iya paman, ada yang saya mau tanyakan. Kenapa semalam Anda makan banyak sekali? Sementara makan banyak enggak boleh, gitu kan. Makan cukuplah ya, secukupnya. Yang kedua, saya mengintip Anda dari semalam suntuk, karena ayah saya menyebutkan Anda orang soleh, saya tidak temukan Anda itu sholat malam. Terus yang ketiga, Anda sholat subuh tidak wudu. Bagaimana jawabannya? Imam Ahmad tersenyum, lalu mengatakan, kalau itu yang dibutuhkan jawabannya, dan ini pun dianggap ilmu bagi mereka. Berdiskusi begini saja, itu sudah dianggap ilmu, gitu kan? Kata Imam Ahmad, saya kalau makan di tempatnya orang yang saleh dan ahli ibadah, maka saya akan makan banyak, karena saya tahu sumbernya halal. Jadi bukan tradisi saya makan banyak, tapi karena itu sumber halal, saya makan. Bukan juga berarti berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua, semalam saya enggak tidur, saya enggak sholat malam, karena saya sedang merenungi ilmu.
Imam Ahmad lagi memikirkan beberapa buah hadis yang dia coba keluarkan dari satu hadis sekian puluh manfaat. Itu butuh konsentrasi. Misalnya sebuah hadis kita baca nih, kan biasa kita bilang begitu ya, pelajaran yang bisa diambil 1, 2, 3, 4. Imam Ahmad mau dari satu hadis sekian puluh pelajaran. Butuh konsentrasi. Dia bilang karena semalam suntuk, saya lagi pikirin beberapa hadis, saya pikirin manfaatnya, maka ketinggalan sholat malam. Dan menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Ini bahasa dia, ini saksi bahasan kita ini. Kalau benar-benar nuntut ilmu ya. Kalau nonton enggak. Kemudian yang ketiga, saya sholat subuh tanpa wudhu karena semalam suntuk saya enggak tidur. Jadi wudhu yang isya saya pakai di subuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada anaknya, bukankah sudah saya bilang sama kamu ini orang saleh? Tapi saksi bahasan kita sampai-sampai mereka itu mendahulukan ilmu daripada sholat malamnya, gitu kan? Jadi ilmu agama ini bukan pilihan Bapak Ibu sekalian. Sibukkan diri di mobil itu selalu, saya sudah bilang tadi, download flash disk, ya, pakai hard disk. Mobil-mobil kita sekarang sudah canggih, masya Allah. Begitu starter mobil udah dengerin ceramah. Jadi ilmu itu manfaatnya besar, manfaatnya besar. Kita dengar saja, tidak usah buat apa-apa, dengar saja sudah bawa manfaat. Apalagi kadang-kadang kalau tersentuh secara keimanan dengan kisah-kisah, kita bisa nangis. Dan orang kalau sudah baik secara keimanan dalam hatinya, semuanya jadi baik ini. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, sering saya bahasakan itu. Ilmu itu akan mengubah orang menjadi lebih baik. Dan dunia jadi kecil bagi dia. Hilang semua di persaingan dunianya, perbuatan curang, hilang semua karena ilmu agama. Gak ada yang bisa perbaiki orang seperti ilmu agama. Berapa banyak orang tadinya jahat berubah tiba-tiba karena ilmu agama. Saya temukan banyak sekali orang, masya Allah, hadir di pengajian bahkan penuh tato badannya. Datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya dengar ceramahnya Ustaz, maka saya tersentuh. Saya alhamdulillah berubah, terima kasih Ustaz. Dulunya di jalanan orang gak ngerti, dia bilang saya gak tahu apa-apa dulunya. Tapi subhanallah dengar ceramah sekali, kemudian dia sadar, baru dia pindah. Bagaimana pengaruhnya ilmu agama itu? Sekarang akhirnya sibuk, tiap hari, tiap saat ada taklim dia datang. Maka itu kan manfaatnya sangat besar. Jadi Bapak Ibu yang menghadapi anak yang tidak mau dengar, yang durhaka, pasangan yang tidak mau dengar, tidak ada obatnya, ilmu agama. Ilmu agama. Kalau disampaikan tentang keutamaan sebuah perbuatan atau ancaman dari pelanggaran, orang akan berhenti. Karena agama itu wahyu, itu bicara sama hati manusia. Jadi ini bukan opsi, tapi ini kewajiban. Sudah sering juga kita ulangi dari awal, karena ini sudah 100 lebih hadis yang kita pelajari. Maka saya ingatkan kembali, menyekolahkan anak-anak di pesantren itu kebaikan. Jangan selalu jadikan pesantren itu nomor kesekian. Ya. Nanti kalau tidak lulus di negeri baru pesantren. Atau kalau anaknya tidak mau dengar, kalau kau tidak mau dengar nanti ayah ibu pesantrenkan. Kesannya pesantren itu tempat yang tidak enak dan tempat pembuangan. Semua anak-anak nolak. Gitu kan. Ini keliru. Motivasi mereka untuk sekolah di pesantren, saya pernah di pesantren. SMP sampai SMA ini adalah pembentukan karakter. Kapan dia terbentuk di situ jadi orang baik, dia akan baik sampai mati. Kapan dia buruk di situ, dia buruk sampai mati. Bahaya sekali, kecuali yang Allah rahmati. Kapan SMP, SMA ini anaknya baik, hafal Quran, sholat, udah baik terus tuh. Kapan di sini dia sudah nakal, ganggu orang, narkotika, apalah zina, udah jadi kacau semuanya ke depan. Kecuali yang Allah rahmati. Mungkin dia dapat hidayah lagi, ya sudah. Makanya pembentukan ini perlu. Dan di situ diajar sholat berjamaah, diajar belajar agama, tiap hari dengarkan qala Allah, qala Rasul, baik. Kita Bapak Ibu sekalian kalau meninggal, anak kita bisa baca Rabbighi firli wali walidayya warhamu makama rabbayani shaghira saja, udah luar biasa itu. Pahala kita panen hari kiamat. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan, nanti akan datang orang hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Maka dia mengatakan, dari mana pahala ini? Dia tahu dia tidak pernah buat itu. Karena kan semua amal nanti dipaparkan hari kiamat dan tahu, oh ini kadarnya ini. Kok ada pahala tidak ada, enggak disebutkan amalnya, dia tidak pernah kerjakan. Maka dia tanya kepada para malaikat, dari mana ini? Kata para malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Kaderisasi dalam agama itu penting. Sayang kadang-kadang ya, bukan saya larang ya, tapi banyak orang tua kita lebih bangga anak-anaknya sekolah di negeri kafir daripada belajar agama.
kayaknya kalau jadi ustaz susah cari pendapatan. Tidak ada, saya jamin itu. Itu saya jamin. Alhamdulillah, keterampilan-keterampilan ini bisa dikursus. Saya pulang dari Madinah tahun 98, saya kursus langsung masuk manajemen. Saya mau bahasa Inggris, tinggal kursus bahasa Inggris. Mau komputer, tinggal kursus. Setahun, dua tahun, selesai kok. Tapi agama nggak ada kursus itu. Belajar seumur hidup pun masih kurang. Gitu kan? Karena semua keterampilan yang lain bisa kok. Gitu kan? Nggak ada sesuatu yang sulit gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ilmu agama ini sekali lagi bukan opsi, bukan pilihan, tetapi dia adalah kewajiban. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita masuk sekarang ke bab yang ke-8, atau pasal ke-8, masih masalah ilmu, ancaman menyembunyikan ilmu. Lebih dalam lagi, selain belajar, kita dilarang dalam Islam kalau sudah punya ilmu, lalu kita pakai sendiri saja. Ya. Tetapi dianjurkan kita sebarluaskan. Dan opsinya itu, kalau kita ajarkan orang lain, kita panen pahala dari dia kalau diamalkan. Kalau kita tidak ajarkan, kita diancam. Jadi nggak ada solusi kecuali salah satu dari keduanya. Ada orang begitu, subhanallah, dia belajar agama buat diri dia sendiri. Nggak pernah ngajar, nggak pernah sampaikan ke orang. Orang buat salah depannya, biarin aja, terserah, nanti masuk neraka sendiri. Nggak bisa. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, ada orang buat salah depan matanya, terus dia nggak pungkiri, ah, biarin aja deh, terserah. Dia buat masuk neraka sendiri. Maka orang yang sedang berbuat salah itu akan datang hari kiamat, mencekik lehernya, orang yang tadi melihatnya ini. Lalu dia berkata, orang yang sedang berbuat dosa itu berkata kepada Allah untuk menuntut orang yang melihatnya tidak memungkirinya. Ya Allah, orang ini lihat saya buat salah, dia nggak ingatkan. Maka saya tuntut dia. Diambil pahalanya, orang ini dikasih ke dia. Maka tidak boleh kita masuk surga sendirian. Ya? Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dukung kalau itu perbuatan baik, namanya amar ma'ruf. Perintah pada yang ma'ruf. Ma'ruf artinya semua yang Allah perintahkan yang baik. Wa nahi anil mungkar, melarang dari kemungkaran. Kemungkaran semua yang Allah ancam. Larang, gitu kan. Maka itu baru bisa. Berapa banyak orang pergi masjid, saya lihat kadang-kadang dekat rumah, kalau saya pergi masjid dekat rumah, begitu mau masuk masjid, banyak sekali pedagang-pedagang, asongan, segala macam, mampir di situ. Gak ada orang yang ingat, kan? Saya ucapkan saja, mas, sholat mas, udah masuk waktu, cukup. Yang penting kita sudah ingatkan, gitu kan? Mau lebih jauh kita kasih hadiah buku, apa segala macam mungkin. Tapi minimal ucapin sesuatu. Kadang-kadang kita ke masjid, lihat orang sebelah gak bicara, ngomong aja enggak. Padahal kita semestinya mengajak orang, siapa tahu dia tersentuh, dia pergi sholat juga. Akhirnya kita dapat pahalanya, kan? Masih ingat pernah saya ceritakan kisah Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah, seluruh Turki, 80 juta orang, 90% lebih itu, semuanya bermadhab Hanafi. Eropa, ya, bermadhab Hanafi, umumnya ya. Dan juga di wilayah Asia, bagian Afghanistan, ya, India, ini Pakistan, ini banyak yang bermadhab Hanafi. Bahkan kalau teman-teman ke Jepang, ke Hong Kong, ke Cina, wilayah-wilayah ini yang minoritas Muslim, itu banyak orang-orang Pakistan yang pegang masjidnya. Itu semua madhab Hanafi. Ya. Siapa ini madhab Hanafi? Abu Hanifah ini. Abu Hanifah ini orang yang belajar agama di umur 35 tahun, Bapak Ibu sekalian. 35 tahun baru dia belajar agama. Tadinya orang awam. Dia ceritakan tentang dirinya. Dia bilang, sebab saya mulai terdorong untuk belajar, gara-gara saya masuk masjid, salah sholat saya. Lalu ada orang di sebelah saya, tegur, sholatmu itu salah, mestinya begini. Maka dia bilang, saya perbaiki dan saya malu. Kok umur 35 tahun sholat aja gak tahu. Semenjak itu Abu Hanifah belajar, sampai hafal 30 juz Al-Quran, hafal sekian ratus ribu, di atas 500 ribu hadis. Karena untuk menjadi imam madhab itu, harus di atas 500 ribu hadis yang dihafal. Maka hafal hadis, jadi ulama madhab, rujukan utama, ya. Sampai berapa benua, berapa negara tadi itu pakai madhabnya dia. Berapa banyak pahala yang dia panen. Tetapi ada satu pesan yang saya ingin titip beratkan. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian orang yang mengingatkan Abu Hanifah tentang salah sholatnya berpikir orang ini akan jadi ulama madhab? Dia enggak pernah berpikir. Dari mana kita tahu? Anak kita, ponakan kita yang kita sekolahkan agama, saudara kita yang kita ingatkan, teman di samping kita ingatkan, teman kantor, partner bisnis, tiba-tiba jadi ulama besar, dari mana kita tahu? Kita enggak pernah tahu masalah itu. Sampaikan kebaikan. Abu Hanifah subhanallah panen pahala dari sekian banyak negara sekarang, di zaman sekarang berkembang pesat madhabnya, gitu kan?
Dan yang panen pahala adalah yang mengingatkan sholatnya tadi, karena itu pemicu utama dia mau belajar agama. Baik, hadis pertama dalam bab kita ini tentang ancaman menyembunyikan ilmu, nomor 120. Di sebelahnya ada 1A. Kenapa? Karena di bawah ada, dalam nomor ini 120 ini ada beberapa riwayat yang disebutkan. Jadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kalau dari awal kita belajar nomor urut hadis sekarang 120, bukan berarti 120 hadis ya. Mungkin sudah 200 lebih hadis yang kita pelajari yang tertulis, karena dalam satu nomor biasanya ada beberapa hadis. Belum yang kita syarahkan, yang ditambahkan, ada hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, ada gini, ada begitu. Ya itu berarti sudah sangat banyak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bi lijamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia diikat dengan tali kekang dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya juga menyebutkan, juga Al-Baihaqi. Hadis senada diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhain. Asy-Syaikhain ini maksudnya Bukhari Muslim. Ya, kalau yang pegang buku di garis bawahi, kalau ada istilah dalam hadis Asy-Syaikhain atau Syaikhaini, ini maksudnya dua syekh, dua ulama besar, Bukhari Muslim maksudnya. Namun keduanya tidak meriwayatkannya, karena hadis-hadis kalau dikatakan riwayat Bukhari, riwayat Muslim, maka itu umumnya sahih. Makanya biasa dikatakan kalau keduanya tidak meriwayatkan, Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, dikatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat keduanya atau syarat salah satunya. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW dengan siksaan pada hari kiamat bagi orang yang punya ilmu, lalu ditanya namun dia tidak mau jawab. Ya. Contoh ini banyak contoh-contohnya ya. Kadang-kadang ada orang yang paling sering terjadi, naudzubillah, orang-orang yang terlalu dekat dengan para penguasa, ya, sehingga akhirnya penguasa ingin sesuatu, dia takut jabatannya hilang orang ini, maka dia menyembunyikan ilmunya. Perbuatannya haram? Enggak apa-apa, boleh. Keluarlah fatwa yang ngawur nih, yang salah. Tentu kita bicara secara global ya. Itu bisa terjadi di mana saja, di mana, di zaman mana, di zaman kapan saja. Jadi kita bukan bicara tentang lingkup kita saja ya. Tapi kadang-kadang ada orang begitu. Untuk mendapatkan jabatan, ya, untuk mendapatkan nama, maka dia berfatwa sembarangan. Ya. Dan ini berbahaya ini. Dia sembunyikan ilmu yang sebenarnya. Tidak, kalau seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang juga saya ingin titip pesan ini. Kalau kita ini sebenarnya berada di kerajaan Allah. Ada orang subhanallah, apalagi kayak panas-panasnya politik di zaman sekarang, lingkupnya seperti kekuasaan hanya itu saja. Padahal kita semua ini berada di bawah kerajaan yang sebenarnya. Bukankah sifat Allah salah satunya Al-Malik Al-Mulk, raja yang sebenarnya? Allah itu punya sifat melihat, maha mendengar, maha mengetahui, akan menghisab. Ya. Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Lingkupnya berputar-putar di situ saja. Ya. Seakan-akan tidak ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak butuh kenal halal haram. Seperti tidak ada hisab hari kiamat. Ini bahaya sekali. Subhanallah, di zaman salafus salih dulu, kalau mereka mau dikasih jabatan, lari. Mereka lari dari jabatan. Di zaman kita marah, kejar jabatan. Betul-betul. Zaman dulu itu, kalau mau dikasih jabatan hakim, khalifah, lari, enggak mau. Waktu Umar bin Khattab ditusuk, sudah mau mati. Ya. Beliau sampai saking kerasnya tusukannya Abu Lulu dari belakang ke depan, itu waktu minum susu, keluar dari dua sisi. Tapi Allah masih kasih umur, mungkin sekitar 3-4 hari baru meninggal. Beliau panggil 6 orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dikumpulkan sama Umar. Lalu Umar bilang, panggil ke rumahnya, ini kamar di rumahnya beliau, selalu saya pakai khusus untuk memikirkan perkara umat Islam. Saya duduk, saya pecahin di situ, dalam kondisi saya tenang. Gak ada istri, gak ada anak, saya sendiri. Sekarang kalian masuk di sini, 6 orang kalian ini adalah orang terbaiknya umat ini. Ya. Masuk situ, pikirkan baik-baik, tunjuk salah satu jadi khalifah. Salah satu jadi khalifah, tunjuk.
Kalau tidak, kalau kalian keluar tidak tunjuk satu orang, saya akan penggal leher kalian semua. Umar dengan tegas, umat ini gak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Masuk 6 orang itu, apa yang terjadi dalam 6 orang? Ini 6 orang ini udah kandidat khalifah. Gak ada lagi pilih masyarakat, pilih gak ada. Mereka saling milih aja. Orang baik, milih orang baik, selesai. Ini yang dijamin masuk surga, selesai. Oh iya. Yang terjadi, ya kalau kita gunakan sistem itu, orang-orang cerdas Indonesia mana, mereka aja yang tentuin. Kita masyarakat yang penting gak lapar, aman, kan gitu. Kalau semuanya jadi masalah, besar sekali biayanya dan segala macam. Tapi ya sudahlah. Yang jelas yang terjadi teman-teman, keenam orang yang sudah terjadi soalnya kan. Qadarullah masyafa'al. Kita untuk merombak sebuah sistem tidak mudah. Tapi saya memberikan teori syari'inya ada sederhana. Umar bin Khattab panggil orang-orang terbaiknya umat ini. Panggil tuh profesor-profesor yang cerdas di Indonesia, gitu kan. Dudukin 10 orang, ayo tunjuk satu orang. Kita cuma tahu orang yang terbaik, misal contoh. Yang jelas teman-teman sekalian, 6 orang ini di dalam ruangan saling nunjuk. Kamu aja, kamu aja, kamu aja. Gak mau jadi khalifah. Iya. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang, waktu itu waktu mau masuk, Abdurrahman bin Auf, Umar tunjuk. Hai Abdurrahman, dari 6 orang ini kau pemimpin majelis. Seperti ada isyarat dari Umar, kalau dari saya, Abdurrahman yang saya tunjuk. Tapi saya gak mau egois, biar kalian 6-6. Masuk ke ruangan, Abdurrahman bilang apa? Wahai saudara-saudaraku, kalian sudah tahu Amir Mukminin, maksudnya Umar, nunjuk aku sebagai ketua majelis. Perlu kalian tahu, saya punya hak untuk menentukan. Maka dari sekarang, saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima. Jadi gak bisa dituntut. Bapak-Ibu pikir gak hikmahnya apa? Sekarang kalau kita punya masalah sama tetangga satu saja tetangga kita, kita punya masalah nih, ribut sama dia, gak ngomong sekian tahun. Demi Allah udah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Kalau kita caci maki dia, parkir sembarangan, itu udah cukup. Ya Allah dia parkir sembarangan, saya ambil pahala hajinya. Wah enak benar tuh hari kiamat tuh. Lah iya, kita buat kezaliman, habis pahala kita. Itu satu orang, Indonesia 200 juta lebih. Siap gak itu? Janji ini, janji itu, tuh luar biasa. Tapi kadang-kadang orang tidak berpikir itu ya. Yang dipikir cuma jabatan, nama, mau diapain, ada tanggung jawab semua hari kiamat. 5 orang ini, yang tersisa, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dengan satu orang lagi, Sa'd bin Abi Waqqas. Mereka saling sebutkan keutamaannya. Nih, teman saya lebih baik nih, ini keutamaannya. Sampai Abdurrahman catat tuh, ngerucutlah dari 5 orang ini, ternyata Nabi pernah bersabda begini, Nabi pernah bersabda begini. Keluarlah Uthman bin Affan sama Ali bin Abi Talib. Kemudian Uthman bin Affan unggul 2 buah hadis. Uthman ini gak mau jadi khalifah awalnya. Tapi akhirnya mereka sepakat, ayo Uthman gak bisa kau ngelak sekarang. Harus jadi khalifah. Begitu. Tolak-tolakan. Karena takut tanggung jawabnya berat hari kiamat. Iya. Umar bin Khattab itu dikatakan tidak pernah tidur di malam hari. Kecuali sudah keliling Madinah. Pastikan ada lagi orang yang butuh, baru tidur. Begitu luar biasanya takutnya mereka. Hisab hari kiamat itu luar biasa. Makanya Allah kasih keadilan gitu kan. Banyak Sufyan al-Thawri, ulama-ulama tabi'in ditunjuk jadi hakim. Lari, melarikan diri jalan kaki berbulan-bulan. Gak mau jadi hakim. Sampai pernah khalifah paksa Sufyan al-Thawri wajib pakai jadi hakim. Dan hakim ini bisa menghakimi khalifah juga kalau salah. Gajinya besar, rumahnya mewah, disiapin fasilitasnya. Gak lari, dia jalan kaki dari Mekah pergi ke Yaman, melarikan diri. Sampai kerja di satu kebun. Pernah saya ceritakan itu kan, yang kebun kurma. Akhirnya dia dianggap kok nyontoh-nyontohin Sufyan al-Thawri, padahal dia Sufyan al-Thawri gitu kan. 3 bulan dia kerja di kebun kurmanya orang, petik-petik kurma, tidak ada yang tahu mukanya karena zaman dulu orang tidak ada foto. Sekarang kan orang gampang ketahuan, tapi zaman dulu orang tidak tahu. Orang tersebar berita khalifah kasih 1 peti emas, siapa yang bisa tangkap Sufyan al-Thawri untuk jadi hakim. Ya, suruh tangkap. Yang dapat Sufyan al-Thawri karena dia berilmu, suruh jadi hakim, dapat 1 peti emas. Orang semua pada nyari dia gitu. Dia kerja, dia lari dari Mekah, jalan kaki ke Yaman 1 bulan. Sampai tiba di Yaman, kerja di kebun kurmanya orang. Setelah itu penjaga, ketahuannya itu gara-gara pemilik kurmanya bilang setelah 3 bulan. Gitu. Hai, dia kan waktu ditanya pertama datang, siapa namamu? Dia bilang, Abdullah. Dia tanya, siapa kamu? Bukan siapa namamu ya. Kamu ini siapa? Dia bilang, saya Abdullah, maksudnya hamba Allah. Dia enggak mau bilang Sofyan, karena nanti kalau dia bilang Sofyan ketahuan. Dia bilang, saya Abdullah, karena ditanya, bukan ditanya siapa namamu. Siapa kamu ini? Dia bilang, saya hamba Allah. Gitu kan.
Maka pemilik kebun bilang, "Hai Abdullah, hai Abdullah," sering dipanggil. Setelah 3 bulan dipanggil, "Hai Abdullah, sini. Kau kan dari Hijaz. Hijaz itu Mekah atau Madinah, dua wilayah. Apa bedanya kurma kalian sama kurma kami?" Kata dia, "Saya tidak tahu. Karena selama 3 bulan saya kerja, saya enggak pernah makan satu butir pun kurma Anda." Kata pemilik kebunnya, "Masa masuk akal? 3 bulan kau turunin kurma, sortir, enggak pernah makan satu butir pun?" Dia bilang, "Demi Allah enggak pernah. Karena Anda enggak pernah izinkan itu. Enggak pernah Anda bilang, 'Makanlah ya.'" Ya. Enggak pernah. Sekarang banyak orang kerja di tempat makan, sikat sana, makan sembarang. Tanpa tahu diizinkan atau enggak gitu. Enggak mau sentuh 3 bulan satu butir enggak dimakan sama dia. Maka yang punya kebun tinggalkan dia. Dan sambil dia mengatakan, "Kau mau ikut-ikuti waraknya Sufyan ats-Tsauri?" Warak itu maksudnya kedekatan hubungan sama Allah. Sufyan ats-Tsauri terkenal begitu, enggak mau masuk ke mulutnya yang haram. Syubhat aja enggak mau. Kalau hak orang enggak pernah diambil sama dia. Karena taunya ilmunya luas gitu. Maka dia pun yang punya kebun ini bilang, "Kau mau ikut-ikuti waraknya Sufyan ats-Tsauri?" Dia pergi ke temannya di sebelah. "Tuh ada pegawai saya lucu tuh. Masa dia 3 bulan turunkan sortir kurma enggak pernah makan? Biasanya pegawai-pegawai lain itu ambil satu box taruh di dekat keranjangnya malam mau tidur makan. Ini kata temannya cerdas nih. Coba sebutkan ciri-cirinya. Oh, orangnya begini-begini. Ah, itu dia. Memang Sufyan ats-Tsauri itu. Ayo kita tangkap, dapat satu peti emas." Mereka kembali ke kebun, sudah enggak ada Sufyan ats-Tsauri, sudah kembali ke Mekah. Gitu kan. Tapi yang kita ingin garis bawahi, orang lari dari jabatan tanggung jawab itu. Ali bin Abi Thalib pernah disiapkan istana mewah di Kufa, di Irak. Pada saat beliau jadi khalifah, beliau lari dari istana itu sambil dengan suara beliau mengatakan, "Sungguh rumah ria dan rumah kebanggaan." Lari, tinggal di rumahnya sendiri. Jadi banyak orang tidak faham, tapi ilmu agama membuat orang jadi faham masalah itu. Ini semua tanggung jawab, teman-teman. Hati-hati, hisabnya berat, ya, hisabnya berat. Baik, kalau ada orang punya ilmu lalu dialihkan, ya seperti tadi saya bilang, yang paling banyak terjadi adalah orang kadang-kadang karena dekat dengan penguasa. Semua tidak semua, tidak semuanya tentu ya. Ada orang masya Allah dekat dengan penguasa, maka dia nasihati dengan baik. Itu ada orang. Ini enggak boleh Pak, harus begini. Misalnya dia nasihati, bagus itu kan. Penasihat-penasihat yang jujur, yang amanah, itu bagus ya. Tapi banyak orang, ada juga orang yang tidak begitu. Memang justru dikeluarlah fatwanya hanya karena tidak mau ya, tersingkir dari jabatannya atau karena ingin meridhakan para penguasa ini. Ini juga masuk dalamnya tadi, kalau orang secara pribadi dia tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah mengingatkan orang, dia mau masuk surga sendiri, ya itu juga masuk di dalamnya. Makanya saya pernah ingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu sekalian, walaupun ya hanya dengan hati. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia harus pungkiri dengan tangannya, powernya. Suami pada istri, orang tua pada anak, atasan pada bawahan gitu ya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, nasihati, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Orang dengan hati enggak ada yang enggak bisa. Ya Allah berikan hidayah, udah lepas tanggung jawab hari kiamat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar minimal kepada orang yang sedang melakukan kemungkaran itu yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-100 itu sudah sunnah, ya. Berarti kita kalau nasihati teman kantor atau kerabat kita, sholatlah itu wajib gini-gini. Oh iya deh, nanti aja. Dia sudah kita satu kali nasihati sudah lepas tanggung jawab kita hari kiamat. Karena kewajiban itu yang pertama. Masih di nomor hadis yang sama 120 poin 1B-nya sahih mauquf ya hadis ini dalam suatu riwayat milik Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yahfadhu ilman fa yaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar atau minan nar." Tidaklah seseorang yang menghafal satu ilmu lalu dia menyembunyikannya kecuali pada hari kiamat dia digiring dalam keadaan terkekang dengan tali kekang dari api neraka. Nah, ini mirip dengan syarah atau penjelasan tadi, karena masih sama hadisnya tentang bahayanya seseorang tidak menyampaikan ilmu yang dia miliki. Ya. Kemudian hadis 121, dan ini hadis kedua dalam bab kita ini, atau pasal kita ini, masalah ancaman. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kita katakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr juga bin As sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti.
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Al Hakim. Dia berkata, sahih tanpa ada noda atau debu di atasnya, yakni kesahihannya sangat jelas. Hadis ini juga mirip dengan tadi tentang ancaman yang sangat berat bagi orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan. Ya. Tentu ini kata ulama adalah yang utama ilmu agama. Karena ilmu agama ini akan dituntut pada hari kiamat. Tapi kalau ilmu umum, ini kata ulama tidak masuk di dalamnya. Jadi misalnya orang sekolah bagian hukum misalnya, kemudian nanti dia tidak praktekin ilmunya, dia masuk ke bidang lain, maka itu berbeda. Itu masih umum, karena belajar ilmu umum ini sunnah hukumnya, maka sunnah juga dalam menyampaikannya. Tetapi kalau ilmu agama, wajib menuntutnya, wajib menyampaikannya. Ya. Kemudian hadis nomor 122, tepatnya hadis ketiga dalam pasal kita atau bab kita ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu alladhi yata'allamul 'ilma thumma la yuhaddithu bih kamathali alladhi yaknizul kanza thumma la yunfiqu minhu." Perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian dia tidak berinfak atau berzakat darinya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Ya, tentu ada statement di bawah dijelaskan tentang masalah, ada masalah apa dengan Ibnu Lahiyah itu. Dikatakan dia dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah ya. Akan tetapi ia dari riwayat Ibnu Wahab, dari Darraj Abu Syamh, dari Abdul Haitham dan Abdurrahman Ibn Hujairah, dari Abu Hurairah. Ini adalah sanad hasan. Sebab hadith Ibnu Lahiyah sahih dengan riwayat Ibnu Wahab. Sementara hadith Darraj dari Abu Hurairah adalah hasan, seperti yang telah ditetapkan dalam mukaddimah halaman 3. Ia memiliki beberapa jalan periwayatan dan syahid-syahid, maksudnya saksi-saksi, yang dengannya ia menjadi bertambah kuat. Ia ditakhrij dalam As-Sahihah nomor 3479. Jadi maksudnya hadis ini hasan sahih ya. Tentu di sini ada sedikit saya tambahkan. Jadi kadang-kadang ada perawi hadis itu, kalau dia menerima dari beberapa orang guru, ada jalur di mana kalau dia langsung ke guru ini dianggap dia kuat, karena mungkin setiap hari bersama-sama dan dia sudah sekian tahun belajar ya, sehingga dianggap jalur ke sini kuat. Ada gurunya dia, mungkin dia ketemu cuma sesekali saja, misalnya jaraknya yang jauh gitu kan. Maka kadang-kadang dia karena buru-buru datang ke satu lokasi, misalnya ke Irak, ke Madinah, kemudian dia dengar lalu dia pulang. Nah, ternyata apa yang disampaikan ini ada kelemahannya. Maka dianggap jalur itu lemah, ya, seperti itulah. Maka tidak semua perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu langsung dipatok kalau ini diterima semua hadisnya atau ditolak semuanya. Tapi ada yang diterima semua, ada yang ditolak semua karena pendustanya kalau dia ditolak semua, dan ada orang yang di tengah-tengah. Nah, Ibnu Lahiyah tadi ini salah satunya. Karena ada jalur kalau dia melalui gurunya yang si fulan disebutkan tadi itu ya, Wahab ya. Maka dianggap itu adalah riwayat yang sahih ya. Seperti itulah. Hadis ini kalau Bapak Ibu pernah dengar masalah bab zakat ya. Zakat itu kan berat sekali kalau enggak dikeluarkan ya. Salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Bahkan kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti hartanya itu akan berubah menjadi ular yang besar dan melilit badannya pada hari kiamat, dari kakinya sampai ke kepalanya. Kemudian dia memiliki dua taring yang sangat tajam berbisa, dan saking kuatnya bisanya sampai bagian sisik bagian kepalanya itu botak ya. Lalu ular itu akan mematok-matok kepalanya. Ini di mahsyar sebelum neraka ya. Siksaan bagi orang yang tidak keluarkan zakat, sambil dia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Terus saja dia dihabisin kepalanya, diutuhkan lagi. Begitu terus. Dan betapa sakitnya kita tidak tahu berapa ribu tahun orang menunggu pada saat itu. Ya. Maka orang yang tidak menyampaikan ilmunya, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Makanya kalau kita temukan ulama-ulama yang benar, ya, para da'i-da'i yang benar, maka mereka tidak akan diam. Ada sesuatu yang salah, mereka pasti bicara. Karena mereka tahu ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Gitu kan? Dan orang yang sampai seperti ini, sampai pada tingkat mengingatkan walaupun itu besar resikonya, ya, karena memang dia sudah yakin dia sedang berada di bawah kerajaan raja yang sebenarnya Allah. Sehingga sama manusia ini gak ada lagi takutnya gitu. Yang penting Allah bilang haram ya haram, Allah bilang halal ya halal, seperti itulah. Didukung karena Allah membolehkan itu dan ditolak karena Allah juga melarang itu, seperti itulah.
Kita masuk ke pasal ke-9-nya. Ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Kalau tadi secara global ya, dia tidak menyampaikan atau dia menyembunyikan ilmu. Kalau ini dia sendiri sudah belajar tapi tidak praktik. Ya. Hadis pertama nomor 123 dan ini sahih dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah atau tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak mustajab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai juga, ia bagian daripada hadis yang panjang. Hadis yang mulia ini menjelaskan ada 4 hal yang Nabi SAW berlindung darinya. Ya. Dan ini kalau seseorang bisa selamat dari 4 hal ini, maka dipastikan insya Allah jiwanya sempurna. Ya. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya jangan sampai pun aku duduk bermajlis tapi ternyata gak ada manfaatnya. Gak jelas gitu. Karena majlis ilmu banyak, tapi banyak yang tidak jelas. Gitu. Gak ada dalil, gak ada qaul Allah, qaul Rasul. Isinya cuman ketawa-ketawa, cerita dongeng gitu kan. Lalu dikatakan majlis ta'lim, keliru. Ilmu itu ilmu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Lalu kita merasa ada keimanan bertambah sehingga kita mau menjadi orang lebih baik. Nah itu majlis ilmu. Jadi banyak orang begitu. Dan saya sayangkan kadang-kadang ada kata-kata yang saya tidak senang dengar ya. Karena dikatakan bahwasanya orang Indonesia itu sukanya kalau majlis ketawa-ketawa. Enggak kok. Karena banyak saya temukan bapak ibu di majlis kami tidak seperti itu. Serius mau belajar kok. Jadi kesannya harus lucu dulu baru mau didengar. Enggak. Keliru itu. Sampai kapan kita selalu mau membuat lelucon, kecuali kalau memang betul lucu lain. Tapi kalau dari awal sampai akhir, akhirnya sampai membuat dongeng-dongeng yang kosong, ini enggak boleh, menipu umat. Gimana caranya? Gitu kan? Maka ini tidak boleh sama sekali. Ini termasuk ilmu tidak bermanfaat. Masuk dalamnya semua ilmu yang diharamkan. Ya, ilmu yang diharamkan itu seperti belajar sihir. Ya. Belajar ilmu-ilmu riba, ya. Ilmu zina, ilmu mencuri, menipu. Ini semua kan banyak ilmu. Bahkan ada sekolah khusus trik belajar mencuri. Ya, ya saya pernah temukan itu ada informasi di wilayah Mesir. Sebagian ada orang seperti itu. Tapi mereka merahasiakannya. Jadi diajar cara mencuri lewat orang. Bagaimana ambil dompetnya, tidak ketahuan, di keramaian. Bahkan kadang-kadang mereka konspirasi. Ya, 5-6 orang jalan di keramaian, yang satu dorong, yang satu pura-pura tabrak, yang satu ngambil. Seperti itu. Jadi ada orang begitu, subhanallah, na'udzubillah, belajar untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya termasuk ilmu tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, walaupun itu adalah bukan ilmu agama, itu boleh. Saya sudah bilang tadi dari awal ya, itu boleh saja. Kita belajar apa saja boleh. Tetapi jangan lupa, ya. Saya dapat informasi di Mauritania, di Afrika, itu hampir satu negara, Masya Allah, mayoritasnya. Mereka tuh hafal 30 juz Al-Quran. Di sana banyak dokter, banyak insinyur, banyak orang-orang yang punya ilmu di spesialis umum ya, bukan agama. Tapi mereka hafal 30 juz Al-Quran. Dalam majelis mereka itu, selalu bicaranya, firman Allah ini sebab turunnya apa? Ya, Rasulullah bersabda, kisah tentang sahabat ini. Walaupun di majelis. Jadi kalau ada orang tidak tahu itu, dia malu bermajelis di sana. Karena sudah dihidupkan suasana itu. Sehingga agama menjadi pengawas mereka. Nah, ya mudah-mudahan kita berharap satu waktu bisa begitu ya. Ya. Karena saya lihat sekarang Masya Allah animonya sudah cukup bagus. Ya, di zaman dibandingkan dulu, orang masih malas hadir majelis ta'lim. Yang hadir cuma 3-4 orang. Gitu kan. Itu pun ngantuk-ngantuk. Ya. Sekarang Masya Allah sudah mulai ada yang nulis. Walaupun kadang-kadang masih mengkhayal. Ya. Baiklah. Kemudian yang kedua, mumin qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Maksudnya hati tidak khusyuk, hati yang tidak konsentrasi. Ya. Jadi kalau orang berdoa seperti orang kumur-kumur saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Buru-buru. Dia nggak tahu apa yang diucapin. Ambil kertas, baca kertas. Apa ya? Berdoa itu teman-teman sekalian hadir hatinya. Yang betul-betul dia renungi. Puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan doa ini.
zat yang aku yakini mengurus dan menciptakan semua yang di langit dan di bumi. Puji Allah SWT yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, ya, menciptakan kebaikan dan keburukan. Puji Allah, aku memujimu ya Allah sampai engkau ridho kepadaku. Dan aku mengucapkan salam hormat kepada Nabi-Mu sebagaimana engkau perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Dan berdoa teman-teman, kalau berdoa selain sholat ya, pakai saja bahasa Indonesia. Kalau imam merasa lebih khusyuk ya, misal kita mengatakan, ya Allah, aku telah menderita penyakit ini sekian tahun, dan aku mengetahui ini adalah cobaan darimu. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali engkau, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kalaupun engkau masih menenggangkan waktunya, buatlah aku bisa menerima dan bersabar. Sebutkan satu persatu perkara kita, dengan betul-betul yakin Allah sedang ada. Ya? Betul-betul yakin sedang ada, dan itu mestinya kita ucapkan seperti itu. Yang saya lihat uniknya ini, di Katolik itu, diajarkan itu. Dia kalau berdoa, dia yakin Tuhannya ada. Ya. Ada seseorang pernah mualaf masuk Islam dari Katolik. Dia ceritakan, saya kalau berdoa dulu diajarkan, ya saya yakin Tuhan saya sedang ada, jadi saya ngobrol sama Tuhan saya. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu. Itu yang dimaksud dengan hati yang hadir. Jadi dia ngobrol sama Tuhannya memang. Ya Allah sembuhin, ya Allah berikan, ya Allah kasih. Dan jangan pernah berpikir kalau doa kita tidak didengar. Allah itu Maha mendengar. Saya juga bukan sedang membenarkan agama Katolik ya. Cuma saya melihat di poin itu saja, ada penanaman yang Islam sudah tanamkan itu semestinya. Tapi kenapa kok mereka yang praktekin dan kita tidak? Hadirnya hati dan pikiran kita penuh yakin Allah melihat. Karena Nabi SAW mengatakan, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa'innallaha la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian, memohon pada Tuhan kalian ya, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh keyakinan akan diijabah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi bahasanya sini hatinya yang lalai ya. Karena kalau hati kita hadir, maka semua ini tubuh ikut konsentrasi. Kalau sudah hatinya kacau, maka apapun yang diucapkan lisan, matanya melihat semuanya kosong. Makanya dikatakan hati. Dan yang bisa membuat hati kita khusyuk Allah. Makanya kita minta di sini, wa min qalbin la yakhsha. Dan jangan sampai hatiku ini tidak khusyuk. Ini juga tentu untuk khusyuk ada kiat-kiatnya ya. Di antaranya selalu berbuat amal saleh. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang melakukan dosa, maka Allah titikkan dalam hatinya titik hitam. Dia buat dosa lagi, titik hitam lagi. Kalau dia tidak tobat-tobat, maka hatinya akan hitam, kelam. Ya, bahkan kalau sampai pada tingkat lebih keras dari batu. Dan kalau pada saat itu biar peringatan apapun, mau longsor, mau gempa, mau orang mati depan matanya, kena petir, enggak tersentuh. Itu hatinya sudah keras. Kalau orang berbuat amal soleh, Allah titikkan satu titik cahaya. Dia buat lagi satu titik cahaya. Terus begitu. Kalau dia terus komitmen, istiqomah ya, dia konsisten dan dia komitmen menjalankan itu, maka hatinya akan jadi putih terang benderang, bahkan bisa menerangi orang lain. Maka yang melunakkan hati adalah amal saleh. Juga kalau tidak salah ada sebuah riwayat, kata Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, sebagaimana berkaratnya besi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana membersihkannya? Kata Nabi SAW, dengan membaca Al-Quran. Ya, ini juga pernah saya jelaskan, Bapak Ibu usahakan minimal 10 ayat satu hari. Minimal 10 ayat. Saya juga pernah sampaikan ya, untuk download program Nakhdim itu. Sudah? Baik. Bagus gak? Hah? Rupanya belum diamalkan. Baru dua pertanyaan itu saya. Kalau lempar 5 pertanyaan gak bisa jawab lagi. Memang keluar terus, tujuannya untuk mengkhatam memang. Makanya setiap buka handphone, dia keluar ayat lanjutannya. Baca terus. Kalau satu hari 50 kali kita buka handphone, 50 ayat dibaca gitu kan. Itu sangat bagus itu. Yang jelas, usahakan kalau saran saya minimal 10 ayat. Kenapa 10 ayat? Karena ada hadis yang dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum dia tidur. Kata ulama hadis, sebelum tidur bisa sebelum tidur atau memang dari pagi sampai menjelang tidurnya malam. 10 ayat saja. Maka dia akan diberi satu kintor, pahala. Kata para sahabat, apa itu satu kintor ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, satu kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi 10 ayat, apalagi kalau Bapak Ibu terapkan 100 ayat per hari. Ya. Target saja, dia kan ada 114 surah, ada 6.000 sekian ayat. Satu hari kita baca berapa ayat itu akan bisa khatam dengan sendirinya. Dengan izin Allah SWT. Ya. Nah, kalau kita target insya Allah bisa. Kalau setiap habis sholat,
tekankan saya tidak mau berdiri sampai 10 ayat saya baca dulu. Misal, berarti kita punya 50 ayat per hari. Subuh 10 ayat, duhur 10 ayat, asar 10 ayat, maghrib 10 ayat, isya 10 ayat. Berarti 50 ayat. Itu minimal bisa. 10 ayat itu sebentar loh. Bentar, mungkin cuma 2 menit. Tapi dapat 5 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, maka itu sangat baik untuk melunakkan hati. Dan sekarang kan juga di program Nakhtim itu yang saya bilang, tentu ini bukan aplikasi saya ya, saya cuma temukan bagus, maka saya tawarkan ke jemaah gitu loh. Dan di situ juga ada terjemahan, maka bisa baca ayat sambil baca terjemahan, jadi tahu apa yang Allah pesankan itu. Ya, termasuk hari ini, hari Jumat, baca surah Al-Kahfi ya. Sunnahnya baca Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Ya. Atau hawa nafsu, terima kasih, yang tidak pernah kenyang. Karena orang kalau mau ikuti hawa nafsunya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang cukup bagi dia. Semuanya dia ingin dapatkan. Sampai kata Nabi SAW, anak Adam itu tidak akan puas sampai tanah kuburan ditempelkan di mulutnya. Kalau dia punya satu lembah, dia akan minta dua lembah. Dulu kita belum punya mobil, berharap punya mobil. Begitu punya mobil, berharap dua, berharap tiga. Sudah punya, ganti terus ya, walaupun masih bagus. Dan segala macam hal, tamak terhadap itu. Maka ini namanya jiwa yang tidak pernah puas ya. Kalau jiwa yang puas itu boleh menikmati, tapi jangan berlebihan. Tidak boleh tabzir namanya, mubazir ya. Karena mubazir, saya pernah ajarkan kaidahnya. Orang mubazir itu adalah orang yang selalu sibuk mengikuti keinginannya, bukan kebutuhan ya. Dan kalau masih ingat, ibu-ibu pasti tidak lupa kalimat itu ya, diskon tidak akan habis sampai hari kiamat. Nah ya, jangan ikuti diskon tuh. Butuh nggak? Akhirnya numpuk-numpuk panci di rumah, numpuk-numpuk ini, numpuk-numpuk itu karena diskon. Enggak, jangan terpengaruh. Butuh atau tidak, selalu tanya diri. Kalau butuh, beli. Kalau nggak butuh, jangan. Ya. Baik, selanjutnya, udah jangan usah diskusi, nanti panjang. Ya. Baik, yang keempat. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Ya. Tentu ada banyak sebab-sebab doa tidak diijabah ya. Tapi di antaranya tidak ikhlas ya. Kalau dia riya, tentu tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa ya. Selalu berdoa sekarang, mau sekarang Allah kasih. Padahal semua ada prosesnya. Kita kalau suka malam, kita berdoa ya Allah di pagi hari datangkan malam. Ada proses tetap. Sistem yang Allah ciptakan kita di muka bumi ini, ada proses. Kita lapar, kita mengatakan, ya Allah, saya lapar, Allah kasih makanan. Tidak langsung hilang laparnya. Dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di perut, baru. Capek ya Allah, kita tidur dulu sekian jam, baru hilang capeknya. Kan begitu. Ada proses, sabar. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahlikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa seseorang yang terkadang selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana ciri orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yakulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, aku telah berdoa, lalu tidak ada ijabahnya. Gitu kan? Lalu dia meninggalkan doa. Mungkin Bapak Ibu tinggal sekali lagi berdoa, Allah sudah kasih. Mungkin 5 kali lagi, mungkin 10 kali lagi. Dan kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan doa itu, berarti itu juga bentuk kasih sayang Allah. Selama itu yang diminta bukan haram, terus saja berdoa sampai Allah kasih. Karena selama dia berdoa, berarti pahalanya ada terus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lagi sakit, kita bilang, "Ya Allah, sembuhin saya." Sembuh tiba-tiba. Masih berdoa? Orang berhenti dari doa karena sudah selesai masalahnya. Tapi kalau misalnya dia 3 hari lagi baru Allah kasih, 1 minggu, kan pada saat itu kan dia berdoa terus. Kalau dia tahu pahalanya yang transisi yang dia berdoa itu, dia akan berharap kepada Allah terus saja sampai hari kiamat dia berdoa, gitu kan. Ada juga riwayat yang menjelaskan nanti akan didatangkan orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung, bukan 1-2, bergunung-gunung. Dia kaget, dari mana pahalanya? Saya belum pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Dikasih pahala banyak, besar. Maka mereka berharap pada saat itu, berharap semua doanya yang mereka sampaikan di dunia tidak dikasih di dunia. Mereka terima di akhirat karena butuhnya dengan pahala itu. Gak ada yang sia-sia. Ya. Makanya jangan tergesa-gesa. Gitu kan. Jadi pertama,
ikhlas, karena kalau tidak ikhlas pasti tidak diijabah. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, harus memulai dengan puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu minimal. Dengan segala puji bagi Allah dan salawat dan taslim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Tapi kalau kita bisa lebih banyak, bagus. Puji-puji Allah terus, baru kemudian kita masuk ke doa, ya. Baru masuk ke salawat maksudnya. Ini dua-dua enggak boleh dipisah, ya. Puji Allah dan juga salawat. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amrin la yubda' bismillah fa huwa aqta." Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Juga dalam hadis yang lain dihasankan oleh para ulama riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak dimulai dengan salawat kepada aku akan terhijab. Ya, artinya tidak langsung diterima oleh Allah SWT. Jadi, harusnya supaya doa kita diijabah, selain ikhlas, selain juga tidak tergesa-gesa, yang ketiga adalah memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Maksud dalam memuji Allah ini menggunakan asma'ul husna, ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonani walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia yang kita kenal 99 itu, ya. Maka pakailah dalam doa-doa kalian. Kata Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, siapa yang menggunakannya, menghafalnya, menggunakannya dalam kehidupannya, ya, maka dijamin baginya surga. Maka ini termasuk juga sebab diijabahnya doa, ya. Jadi berarti bahasa lain, akan ditolak doanya kalau tidak melakukan ini, gitu ya. Memuji Allah dan baca salat pada Nabi SAW. Yang keempat, tidak boleh meminta maksiat kepada Allah, sesuatu yang haram, ya. Tidak, tadi salawat dan memuji Allah itu satu. Sebenarnya bisa dipisah, cuma saya satukan. Jadi yang pertama, ikhlas, karena kalau tidak ikhlas tidak diterima. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, gitu kan. Sekarang yang keempat ini, ya. Yang keempat itu tidak meminta yang haram. Tidak boleh dia minta sesuatu yang haram. Apapun yang haram, Allah tidak akan ijabah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Jadi minta yang baik-baik. Ya, Bapak Ibu, rasionalnya gini, kalau kita lagi diundang ke Istana Merdeka misalnya, terus kita mau ketemu sama presiden, siapapun presidennya, kita mau ketemu, maka atau raja manusia, kalau kita mau ketemu pasti kita pilih baju yang terbaik, kita mengatur tutur kata kita, ya. Ada protokolnya lah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengontrol ini. Ya, para salafus saleh kalau mau berdoa kepada Allah, mereka tenangkan pikirannya, tenangkan hatinya, baru memulai memuji. Dipuji Allah panjang-panjang, kadang-kadang pujiannya panjang sekali, terakhirnya cuma minta, "Ya Allah, ampuni semua dosaku." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabah mereka. Yang kelima, tidak boleh ada makanan, minuman, pakaian haram, ya. Karena kalau ini ada, ditolak doanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang bajunya kotor, rambutnya penuh acak-acakan, badannya penuh dengan debu, tidak punya alas kaki, miskin sekali. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, berikan, ya Allah, berikan." Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Ini sortir benar ini. Hati-hati, karena doa tidak diijabah. Jangan sembarangan makan. Pastikan ini halal atau enggak. Ya. Karena Allah SWT memerintahkan kita itu. Banyak sekarang di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan ini. Jadi kita sibuk bangga dengan restoran-restoran asing, gitu kan. Terus kita tinggalkan restoran kita, banyak restoran Indonesia yang jelas-jelas halal, gitu kan. Hanya karena temannya menyebutkan itu boleh, apa namanya, itu bagus, itu dibanggakan lah, gitu kan. Tanya, walaupun masuk ke restoran non-muslim, tanya dulu, halal enggak? Ada sertifikasi halal enggak? Saya kalau enggak salah pernah, ini bukan membandingkan negara ya, tapi memang saya temukan itu ternyata di lapangan. Saya pernah mendatangi sepupu saya di Johor, di Malaysia. Kemudian kami lapar sekali. Waktu itu masuk ke satu mall, pengen makan. Saya bilang, kita mau makan. Tapi sepupu saya ini mengatakan, baik, dia panggil saya kakak. Iya kak, baik. Jalanlah. Begitu jalan, semua restoran banyak dilewatin sama dia. Saya bilang, kenapa lewat-lewat? Ini kan banyak restoran. Itu semua tidak halal kak. Yang halal yang di sana. Loh kok bisa tahu? Iya, kalau tidak halal, oleh pemerintah Malaysia disuruh tulis tidak halal. Jadi bukan cuma sekedar pasang halal. Memang kalaupun dia tidak punya sertifikat halal, dia tulis tidak halal, ada labelnya.
Jadi orang Islam tidak bisa makan sembarangan di situ. Bahkan kalau tidak salah ada konsekuensi hukum. Saya tidak tahu, tapi ini bahasa sepupu saya. Nah, memang dia warga negara sana. Dia mengatakan, itu kalau ada orang Islam datang, biasanya pemilik restorannya bilang, ini tidak halal. Dinasihati sama dia, disuruh keluar. Jadi seperti itu. Karena memang bahaya ini. Kita kadang-kadang tidak mau tahu, yang penting itu tren, itu dikenal, restoran baru dibuka, main sembarangan saja. Tidak. Bahaya ini, ya. Maka harus hati-hati dengan ini. Karena banyak sekali bahan-bahan yang dipakai, ya. Yang paling sering itu kalau dalam goreng-gorengan kan ancu, ya. Maksudnya apalah, anggur yang ini dan segala macam itu berbahaya sekali. Baik, itu gambaran tentang masalah yang keempat, doa yang tidak diijabah. Tentu kita juga berdoa sama Allah, maksudnya supaya, ya Allah jangan sampai semua penghalang doa itu hilang dari aku, sehingga doaku tidak diijabah, itu maknanya. Selanjutnya hadis nomor 124 dan hadis kedua dalam bab kita ini dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama sahabat, Zaid juga sahabat, dan keduanya mendapat julukan kekasih Nabi alaihi salatu wassalam karena Zaid ini pernah menjadi anak angkatnya Nabi. Ya. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu fayaduru kama yaduru al-himaru biraha." فَتَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَكُولْ يَا فُلَانْ مَا شَأْنُكْ عَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِي وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَآتِي. Seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Maka usus-ususnya keluar dengan cepat. Ya. Jadi maksud ini keluar dengan cepat karena panasnya, kulit perutnya meleleh keluar isi perutnya. Tapi kan di neraka tidak ada kematian, ya. Orang hidup tetap dalam kondisi dia tersiksa begitu. Lalu dia berputar-putar dengannya seperti keledai berputar-putar pada tambatannya, ya. Biasanya zaman dulu orang kalau mau buat roti, adonan roti kalau besar dibuat kayak tambak, tempat besar, lalu dipakai kayu. Kayu itu ditarik sama keledai untuk menggiling, karena belum ada alat-alat yang kayak kita sekarang. Lalu penduduk neraka mengelilinginya dan mereka berkata, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu beramal ma'ruf dan nahi mungkar? Kau kan dulu yang suka nasihati kami nih. Kamu suruh kami buat baik, kami larang buat mungkar." Dia menjawab, "Aku beramal ma'ruf kepada kalian sementara aku sendiri tidak melakukannya. Aku bilang sama kalian sholat malam lah, mengaji lah, tapi aku tidak lakukan itu. Cuma profesi saja. Dan bernahi mungkar, jangan buat ini, jangan buat itu, tapi aku sendiri melakukannya." Hadis ini merupakan ancaman yang sangat tegas bagi orang, semoga Allah selamatkan kita dari itu, bagi orang yang tahu ilmu lalu tidak mengamalkan, atau dia mengajarkan orang hanya sekedar profesi. Ini saya temukan banyak di kita ini, ya, Allahul Musta'an. Jadi mereka belajar agama, punya sarjana agama hanya untuk mencari profesi pekerjaan. Sayang sekali, padahal sebenarnya belajar agama untuk panen pahala dari situ. Allah menjamin rezekinya sebenarnya. Tapi banyak orang tidak faham masalah itu. Kalau ada orang menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tapi dia justru melanggar semua itu, maka dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Dan ini ancamannya berat, ya. Pernah saya jelaskan kalau kematian hanya satu kali saja. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula." Mereka tidak merasakan mati kecuali yang pertama saja. Jadi sekali kita mati di dunia, tidak akan mati selamanya di akhirat. Dia di surga akan khalidina fiha, dia di neraka juga akan disiksa, gitu kan. Maka harus paham masalah ini. Berarti orang nanti kalau masuk ke dalam surga, dia akan selalu bahagia. Karena yang paling orang takutkan kematian. Bahkan apapun yang mengancam pada kematian, mau kepleset, mau jatuh, mau tabrakan, kaget, selamat dari masalah, dia pasti senang karena selamat dari kematian. Di surga enggak ada kematian, maka beban yang paling berat bagi manusia hilang. Ya, karena tidak ada kematian lagi. Begitu juga dengan ahli neraka, akan menjadi penyesalan yang luar biasa bagi mereka. Karena orang kalau disiksa, kalau sudah sangat sakit, dia berharap mati saja. Mati selesai. Mau ditendang, mau diinjak, mau dibakar, dia enggak rasa kan, tapi enggak ada kematian. Ini berat sekali. Bayangkan anggota tubuh kita pada berceceran tapi enggak mati. Kan sakitnya luar biasa gitu, ya. Seperti itulah gambarannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, akan nanti setelah ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka, Allah akan utus malaikat yang
memanggil di antara surga dan neraka. Dia mengatakan, wahai ahli surga. Maka semua ahli surga lihat ke arah suara itu. Dan mereka dengan izin Allah mampu melihat itu. Di titik yang semua bisa melihatnya. Dan mereka khawatir dengan panggilan itu. Ada apa nih kok dipanggil? Lalu kemudian ahli neraka dipanggil, wahai penghuni neraka. Mereka semua bisa melihat ke arah malaikat itu. Kemudian didatangkanlah seekor domba. Dalam riwayat tadi dikatakan diperumpamakan dengan domba. Lalu lalu malaikat itu berkata kepada ahli surga, apakah kalian kenal ini? Maka mereka mengatakan, iya, itu adalah maut. Lalu ahli neraka ditanya, apakah kalian kenal ini? Mereka mengatakan, iya, itu adalah maut. Ya. Maka pada saat itu pun, ya, disembelihlah domba tersebut. Lalu malaikat itu mengatakan, wahai ahli surga, khuludun bila maut. Mulai sekarang kalian hidup, tidak akan mati lagi. Maka menambah kegembiraan bagi ahli surga. Dan dikatakan juga kepada ahli neraka, khuludun bila maut. Kalian sekarang akan kekal dan tidak ada kematian setelah itu. Maka menambah bagi mereka penyesalan. Ya. Seperti itulah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 125, dan itu tepatnya hadis nomor 3 dalam bab kita ini. Ya. Dia berkata, maksudnya dia ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Maksudnya Usama bin Zaid juga radhiyallahu anhuma. Dan aku mendengarnya bersabda, yaitu Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailati usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min nar. Qultu man haula ya Jibril? Qala khutaba'u ummatika alladhi yaquluna ma la yaf'alun. Pada malam aku diisrakan, di malam Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang mulut mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Wa na'udzubillah. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, ahli khutbah di kalangan umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan lafadz ini adalah lafadznya Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari hadis Anas, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam satu riwayat lain milik keduanya menambahkan wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca kitabullah namun tidak mengamalkannya. Al-Hafidh, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, ditulis kalau pegang buku Al-Hafidh, di sebelahnya tulis Ibnu Hajar, nama orang itu ya. Hadis-hadis senada akan datang pada bab ancaman bagi orang yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar sementara perbuatannya melisih ucapannya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Kitabul Hudud nanti. Tentu kitab kita ini cukup banyak jilidnya, nanti akan ada bahasan masalah itu. Baik, hadis ini memberikan gambaran kepada kita juga sama ancaman bagi orang yang banyak berceramah tapi tidak mengamalkan itu. Dan subhanallah, ini kita bisa lihat realita di lapangan. Saya menemukan di alam kami ini, di alam ceramah ini, siapa yang mempraktikkan menjadi seorang praktisi dalam apa yang dia sampaikan, Allah berkahi. Allah buat nanti orang dengar, orang mau ambil dengan izin Allah SWT. Tapi siapa yang ngomong saja kerjanya tapi dia tidak amalkan, maka orang tidak akan dengar. Oh iya bagus ya, sudah selesai. Berubahkah orang? Gak ada yang berubah. Karena dia sendiri tidak amalkan. Allah SWT berkahi, karena yang disampaikan sama. Sebenarnya dalilnya sama, tinggal beda retorika saja. Tetapi subhanallah, Allah memberkahi siapapun yang mempraktikkan ilmunya. Selain dia dapat pahala. Tadi kan saya bilang di awal bab ya, kita kalau punya ilmu, tidak ada opsi lain kecuali dua ini. Yang pertama, kita ajarkan ke orang lain dan kita amalkan, kita dapat pahalanya. Atau malah kita sembunyikan ilmu itu, atau kita tidak mengamalkannya. Ya, atau kita melanggar apa yang kita sampaikan. Maka berarti jadi ancaman buat dia. Hadis ini juga ada potongan di situ, dikatakan khutaba, berarti para khatib-khatib. Ya, yang banyak sibuk ceramah sana-sini. Ya. Di khutbah-khutbah Jumat, di mimbar-mimbar. Mereka selalu teriak-teriak, tapi mereka tidak mengamalkan itu. Ini ancaman yang sangat tegas tentunya. Tentu sebagian ulama mengecualikan orang yang memang punya udur syar'i. Ya. Jadi misal dia mengatakan, sholat malam lah. Keutamanya begini dan begitu. Dia pernah terapkan sholat malam. Tapi juga kadang-kadang bolong, itu tidak masalah. Dan bukan dia sengaja. Mungkin dia punya udur ketiduran. Dia memang capek sekali. Tapi pada saat dia ada kesempatan dia kerjakan, ini masuk dalam keutamaan tentunya. Ya. Tapi dimaksud sini, sholat malam lah begini, tapi mereka tidak kerjakan itu. Ya. Saya pernah ceritakan itu, ada satu kisah dinukil dari Mesir. Kalau ada seorang khatib, kalau bicara, membuat orang nangis-nangis.
karena suaranya yang lantang, retorikanya yang bagus, gitu kan. Maka dia pun teriak-teriak tentang sedekah satu hari. Orang satu masjid nangis. Termasuk yang hadir anaknya sendiri. Pada saat dia pulang rumah, ditemukan anaknya lagi ngumpulin barang-barangnya dia mau sedekah. Lalu dia tanya, kenapa yang kau lakukan? Dia bilang, saya mau sedekah. Tadi saya tersentuh dengan ceramahnya ayah. Ayah bilang, itu ceramah buat mereka, bukan buat kita. Iya, itu pernah dinukil gitu. Artinya, biar orang lain lakukan, kamu gak usah ikut-ikutan. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba atau bergeser pada hari kiamat, maksudnya ke surga atau ke neraka, ya. Sampai ia akan ditanya tentang umurnya, apa ya, untuk apa dia habiskan. Ya, umur ini maksudnya waktu. Kita kan sudah Allah mudahkan tahu, oh satu jam itu adalah 60 menit, satu menit itu 60 detik, ya. Kemudian kadang-kadang kita punya waktu yang kita tahu, pakai jam di tangan, pakai jam di rumah. Semua itu ada hisabnya, bukan hal kosong begitu saja. Allah memberikan kita waktu ini akan ada dihisab oleh Allah SWT. Kemana kamu habiskan waktu? Maka umur ini atau waktu harus diperhatikan, karena akan semua dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya? Ini saksi bahasan kita. Dia sudah belajar, apa dia ajarkan atau tidak? Gitu. Kemudian yang ketiga tentang hartanya. Ini harta khusus, harta ditanya dari dua sumber. Dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Ya. Ada orang yang paling baik sekali, sumbernya halal, keluarnya kepada yang halal. Nah itu benar. Itu yang paling baik. Ini yang kata Nabi SAW, ni'ma mahlus salih biyadi abdus salih. Sebaik-baik harta itu berada, harta yang salih, yang halal, berada di tangan orang salih. Dia akan keluarkan di tempat yang tepat. Ada orang yang kita lihat begitu, subhanallah, kaya raya dan Allah berkahi. Sibuk dengan masjid, sibuk dengan ini, sibuk dengan anak yatim, sibuk dengan segala macam hal. Maka ini Allah berkahi. Orang yang kedua, orang yang sumbernya halal, dia gajinya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Misalnya dia kerja benar, tapi dipakai zina. Dipakai ke diskotik, dipakai ke ini. Ini salah juga. Sumbernya dia bisa selamat karena halal, tapi dia akan ditanya oleh Allah keluarkan kemana. Kemudian yang ketiga, ini yang parah sekali, sumbernya haram, keluar pada haram. Ya. Ini buruk sekali. Hasil curi, ya, dilempar ke perzinahan. Kan gitu. Tapi memang subhanallah, kata ulama, khusus poin ketiga ini, memang semua sumber haram pasti ke haram larinya. Umum, korupsi, apa segala macam, pasti larinya juga itu. Dan itu saudara semua itu, mabuk, zina, ya, itu bersaudara semua itu. Pasti berteman semua. Kalau sudah sumber haram, pasti larinya ke haram. Dan yang terakhir adalah, sumbernya haram, larinya ke halal. Ini juga gak boleh. Hasil korupsi tapi dipakai umroh. Mana bisa ini? Gak mungkin, gak akan diterima sama Allah. Karena Allah tidak terima kecuali yang baik. Ya, maka kita harus tahu sumbernya halal, keluarnya juga kepada yang halal, dan harus teliti dalam masalah ini. Harus teliti dalam masalah ini. Ya. Jadi ibu-ibu titip pesan sama suaminya, datangkan kepada kami rezeki yang halal. Saya sama anak-anak cuma mau makan dan minum yang halal. Ya. Karena banyak sekali suami jadi baik karena istrinya yang meminta itu. Banyak juga suami jadi salah, korupsi karena istrinya. Harus beli ini, harus beli itu. Kenapa ibu sana beli, ibu ini, dan segala macam. Akhirnya suami terpaksa korupsi. Gitu kan. Jadi, harusnya difahami. Justru yang Allah berikan kelebihan fisik itu untuk ketaatan. Untuk kebaikan. Gitu kan. Seperti itulah. Karena jasad ini akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ditanya sama Allah. Jari-jarimu sempurna, kulitmu sempurna, matamu sempurna digunakan dalam ketaatan, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan hadisnya Hasan Sahih. Ya, Hasan Sahih. Baik, ini hadisnya insyaAllah sampai sini. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang ini. Semoga saja bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.